dua, tiga, kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. Dua, tiga, boleh ku cari. Mana nak, ini apa hal pak ni? Mana nak sama tuan semua. Tebang bulu dua batang. Tembak burung dapat tupai. Kami ucap selamat datang. Selamat menyambut perayaan Jispai. Apa kabar semua? Boiga! Boiga, boiga! Bor! Maiga! Hey. Selamat pe, gelap! Apa pula selamat bergelap pula? Selamat pe, gelapnya! Engkau cakap siapa ni? Selamat malam! Selamat malam! Selamat pe, gelap! Hey! Dah tahu aku gelap, kenapa lampunya situ aja? Tanggulah ke depan. Eh, hey. Jalan dah, jalan dah. Dah. Aduh, betul ke tempat ni? Aku rasa betul. Tadi yang memulai kita sampai itu bukannya itu, itu kampung Licikang. Tempat kedua kita berhenti kampung Kangkung. Kangkung. Ini mesti kampung Cinggong. Cinggong. Ya, betul. Kampung inilah. Cinggong ramainya burung. Apalah banyak ramai burung. Pantun, lah. Pantun. Pantun, ah, pantun. Kiri burung, kanan pun burung. Ya. Atas burung, bawah pun burung. Ya. Engkau ni daripada suku. Hey, daripada suku kaum mana engkau ni? Ini. Alah, temiang. Betul kan ni? Adalah rupa sikit kau tengok ana. Dah macam Bob Mali. Hoi. Habis aku tak ada rupa. Ada. Ini rasa-rasanya dekat pos Tenau. Suku kaum Tenau. Tak ada suku kaum. Ha? Ini tiga suku. Hai. Engkau ikut suka engkau aja. Tapi betul, ini Datuk Sukimi punya tempat ni, saya memang tahu betul. Tahu tempat dah ni, memang tempat dia. Dia punya JKKKKKKK kampung pun saya tahu. Kenapa pula JKKKKKK gitu? Yelah, JKKKKKKK yop. Saya tahu kat sini, dah biasa datang kat sini. Allah, susah betul jadi orang handsome ni, bergambar saja. Sebenarnya saya bergambar berdua ya, jangan nampak seorang aja. Yang seorang tu bukan bayang-bayang. Orang. Eh, pembayang. Meriahnya. Apalah pembayang kau besar. Aduh, macam pasu bunga berjalan. Hei. Ya, apapun kita nak ucapkan selamat hari Jispai. Wah. Jispai. Dah masuk ini yang ke berapa Jispai dah kita dah? Dah. 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10 dah. Hei. Dah banyak tempat kita pergi. Dah banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya kita pergi dekat Tapah. Tapah. Boom, meriah. Lepas tu di Gopeng. Gopeng, lagi meriah. Lepas tu, budak ni meniagap juga ambil gambar ni kan. Inilah masalahnya. Masalahnya kalau jadi jantan terhangat di pasaran, inilah dia. Wah. Masa masuk tadi, masuk saja dekat tempat yang rela jaga tu. Dia kata, apa khabar Yusri K. Aryu? Oh, gini. Tolong, saya bukan Yusri K. Aryu. Saya jantan terhangat di pasaran. Engkau ni perasan lah. Habis kalau engkau terhangat, aku apa? Yang terhangit agaknya. Engkau ni demam. Engkau ni demam perasan. Orang tu perasan macam Yusri. Jangan main-main. Dah jadi. Dah gudi. Dah gudi. Nanti tu. Yang aku ni jenis orang yang cool. Tak ada beritahu orang. Oh, ada juga. Ada tadi dia orang salam. Aku tak beritahu orang pun. Aku bukan jenis orang. Menunjuk-nunjuk sangat. Low profile lah. Dia salam aku. Apa tu? Sini. Dia kata apa khabar Mawi. Aku diam aja. Mawi. Kalau nak tipu pun biar agak-agak lah. Ini jenis Mawi termasuk dalam serombong kapal agaknya. Engkau kalau semua aku tu tak kena aja. Mawi tak adalah. Kalau Mabon tu ada. Allah. Aku dengar tadi. Apa pun kita sampai kat sini. Yeah. Aduh. Jono. Sampai aja. Petang tadi. Makan. Allah, lemang tu. Eh, engkau mengakal. Engkau baru sampai malam. Aku yang sampai. Orang cerita. Aku cerita. Siapa orang mana pula? Ya, oh, cerita. Aku yang cerita. Jom sambut aku terus pergi makan. Wah. Lemang, sambal petai, ada daging ayam. Apa-apa. Aku yang makan yang kau apa. Kenapa?
Engkau jadi cakap apa engkau? Aku makan kau. Ada, terasa. Nampak tadi. Ha. Mana yang lemang elok-elok dah habis. Ha. Ada lemang yang terbakar tu ada lagi tinggal. Weh, yang terbakar cakap berbaik sikit. Dia macam ada maksud lain ke cakap terbakar. Lemang dah terbakar, orang tak jaga. Siapa? Lemang. Lemang. Bukan aku. Bukan. Ha. Macam lemang. Hei. Hei, engkau... Color ni color bukan sebarangan color tau. Ya. Color ni color the best in the world. Best in the world. Kau tengok speaker ni color apa? Hitam! Hei! Eh. Pembelahan cakap tu. Ha. Ini micro color, color. Hitam. Hitam. Hitam itu beautiful. Dan yang terbaik. Iya. Kata nak laju bubur minyak hitam. Minyak hitam. Bubur minyak hitam. Ya. Pokok nak subur, baja tanah hitam. Betul. Lauk nak sedap, bubur lada hitam. Hitam. Bubur sedap, bubur pun hitam. Hitam. Kalau hitam. Wey. Aku boleh cakap lagi. Boleh cakap lagi? Kau sakit no hati dengan aku. Nak pasu cantik, pergi hitam. Ha. Kan? Betul. Apa lagi? Bukit kayu hitam. Bukit kayu hitam. Ha. Kawasan bahaya dipanggil kawasan hitam. Ha. Di penyanyi Jemol hitam. Siapa itu hitam? Hitam kumpulan Jelmol. Dia hitam juga, betul? Betul lah. Betul lah, aku jumpa dia memang dia hitam pun. Ada, dia ada ke tak ada ni? Hitam, ada, hitam ada, tak ada. Ada. Belum sampai lagi, belum sampai. Tak, kalau ada pun tak nampak. Maknanya hebat lah hitam tu. Hebat. Dan semua orang, yeah. Kau putih ke, kau kuning ke, kau hijau ke kala, mesti ada biji mata hitam. Biji mata hitam. Kalau tak ada biji mata hitam, kau nak tunjuk hitam apa? Tak nampak apa. Tahu pun. Kalau kita tutup mata, apa nampak? Kau marah ke? Hitam. Susah. Dah bergambar lagi. Orang kalau... Okey. Ramai lagi yang nak... Ini pemberiannya ni. Pemberian ni. Oh, ini kalau... Kalau ada masalah, tak payah cakap. Empuk aja. Hey. Ini tadi Datuk Skimming buat padi slow je. Ini tengok. Ha. Buat perubatan. Ha? Perubatan. Perubatan. Ini untuk salah ini satu. Maknanya kalau dulu, yeah. Orang kata kaum-kaum asli ni dia tak tahu rahsia. Tetapi bila kita sekarang dah datang, baru kita tahu. Apa tu? Ini daun-daun semua ada makna. Wah. Wow. Daun-daun ni semua ada makna. Bukan sembarangan. Saya daun saya tak tahu. Kalau kayu saya tahu. Ha? Tongkat Ali. Engkau kalau tongkat Ali je kau ingat, yang lain-lain kau tak ingat. Tongkat Ali lah. Ini okay. Traditional. Okay. Traditional. Ini kegunaan dia macam-macam sekarang ni. Tapi ada lagi macam-macam lagi peserta kita. Kita ada nyanyian-nyanyian pun ada. Kita pun nak nyanyi juga. Ini kita nak cerita pasal tentang jodoh. Sebelum kita nyanyi, jodoh. Kita cerita pasal jodoh dulu. Okay. Pasal jodoh. Ada orang dia tak suka jodoh orang dia. Jodoh dia... dalam bahasa biasanya tu cari perempuan lah, cari bini. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa sinilah. Bahasa engkau lah. Cik Bini. Okey, kita okay. Lagu. Okey, lagunya Joget Di Manalah Jodoh. Kita pakai band lagu lah ya. Lagu Di Manalah Jodoh, ya? Ya. Okey, siapa yang nak berjoget, boleh joget. Ya. Boleh. Okey, tak apa, rela tak tangkap pun. Okey. Hey. Ya. Apa dah jadi, apa dah jadi, sampai sekarang tak kahwin lagi. Apa nak jadi, apa nak jadi, kalau tak kahwin kau menyesal nanti. Apa dah jadi, apa jadi, sikit lagi jatuh. Mula-mula aku cinta dengan Siti Zahra. Oh, Melayu. Abang kau ingat siapa? Yang ini aku tak apa berkenan. Kenapa? Sebab dia kuat minta darah. Oh, kuat makan? Ha. Biarlah, selera tengah ada. Kau cakap senang, kalau sakit tapi susah. Oh, ya. Bercinta pula dengan si Salma. Sedap namanya tu. Jangan puji dulu, kau tak kenal dia. Okey. Dia minta izin keluar pagi. Baguslah tu. Sampai malam dia tak balik rumah. Oh, macam tu. Oh, kau tahu? Ku lepaskan sudah. Alah, sikit no silapnya. Apa dah jadi? Apa dah jadi?
sampai sekarang tak kawin lagi. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Kalau tak kawin kau menyesal nanti. Apa dah jadi? Ini apa dah jadi? Perut aja nih. Aduh, berapa bulan tak tahulah. Bercinta pula dengan anak pakcik Hamdan. Oh, kampung. Uh-uh. Aku dengar suaranya kejap kecil-kejap besar. Kenapa? Baru aku tahu rupanya mawa aku pondan. Padan ada yang asli, kenapa tu dicari? Tak nak jadi, manalah tahu. Uh-uh. Bercinta pula dengan si Yati. Oh, tak nak komen apa-apa. Hari ini aku janji sidok semati. Alah jantan, belum dapat kapal terbang nak dibagi. Rupanya besok pagi betul-betul dia mati. Alah pendeknya umur. Itulah. Mandi bunga tu. Gila kau orang mati mandi bunga? Yang hidup. Oh yang hidup. Air sunyi lah sepi. Yalah. Apa dah jadi? Apa dah jadi? Sampai sekarang tak kawin lagi. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Kalau tak kawin kau menyesal nanti. Apa dah jadi? Nanti. Orang kalau tak kawin menyelodok aja. Aduh. Kau belum kawin? Ya? Ah. Bercinta pula dengan budak cangkat jering. Oh, Perak. Ya. Rupanya memang dah cantik dah. Okeylah tu. Tapi sayang badannya pula kurus kering. Alah, belas minggu beri minum air makan dedak besar dia. Kau ingat ni ayam ke anak orang? Anak orang? Anak orang. Bercinta pula dengan budak tangkap. Johor. Yang ni pula aku panggil dua tiga kali dia tak menyaut. Kenapa? Baru aku tahu punya mak aku terpekak. Loh, pekak apa? Pekak lah badak. Itu pun tolak? Tolak. Yang nak cari pun lebih kurang badak juga. Hei. Apa dah jadi? Apa dah jadi? Sampai sekarang tak kawin lagi. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Kalau tak kawin kau menyesal nanti. Apa dah jadi? Apa dah jadi ni? Tak ada tarian lain ke? Tak ada. Tolak sana, tolak kiri, tolak kanan. Itu aja yang kena. Nanti tolak sampai jatuh telentang aku. Kita tolak ke sana pula. Aduh. Bercinta pula dengan budak simpang renggam. Oh, Johor. Jadilah ya. Tapi sayang. Pasal apa? Mak bapak dia tak suka. Pasal apa? Yang nak kawin bukan dengan bapak dia dengan anak dia. Dia kata tak nak menantu hitam lekam. Lah. Yang dia tu putih sangat ke? Yang kau marah pasal apa? Ini aku bukan kau. Kawan. Bagus no pula kau. Aku kawan sanggup mati. Susah-susah sangat nikah je budak telur gadung. Akan senang kahwin. Tadi dah dapat dah 8 anak gurau-gurau aja. Yang herannya aku nikah 5 tahun tak dapat anak. Jangan putus asa, belum ada rezeki lagi. Cuba lagi, jangan putus asa. Mak mentua aku aja yang asyik mengandung. Lah. Kenapa sumpit tupai monyet yang mati? Yang kau tanya buat apa? Yang kau tanya aku, pergi tanyalah tumpit dengan tupai tu. Itu mak mentua aku, kau tanyalah dia. Tak faham. Yang ini kawin sana yang mengandung. Aku juga yang melopor. Itulah memilih sangat. Apa dah jadi? Apa dah jadi? Sampai sekarang tak kawin lagi. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Sampai bila nak tunggu lagi? Tak boleh jadi. Nak tunggu sampai bila lagi? Itulah mak aku pesan. Apa tu? Mak aku? Ya. Dia kata apa? Tak tahulah mak engkau pesan bukan mak aku. Dia kata wala apa rintangan, ya. Wala apa cabaran, wala apa penhalangan dalam kita mengarungi kehidupan sehari-harian. Betul. Dia kata
sabarlah hati. Sabo lah je. Sabo. Oke, kita ke tepi balik. Kesian orang belakang belakang. Ya, dah. Enggak ambil kamu dari tadi tak habis-habis?